fotografi semua, foto lovers. Kembali lagi kita jumpa di kelas yang sama, 101. Hari ini kita mau review produk lagi mengenai trigger. Trigger yang rekomendasi buat fotografer pemula. Ini yang trigger yang harus kalian miliki untuk pertama kali untuk starter kit untuk belajar strobis. Oke, mau tahu? Kepoin lagi nih. Ada berapa jenis triggernya? Yes. Baik, kita saksikan ya. Setelah yang dua ini. Dua mana ya? Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Yes, foto lover. Kita kembali lagi dengan materi mengenai review produk trigger. Jenis-jenis trigger yang saya rekomendasikan buat kamu-kamu fotografer pemula, sama seperti saya pun masih pemula banget, cuman duluan belajarnya. Ya, di sini ada 3 trigger, yes, yang masing-masing saya rekomendasikan buat teman-teman fotografer yang pengen mulai belajar strobis. Dan juga ada di sini namanya hood shoe holder buat flash, nanti digabungin menjadi satu kesatuan dengan ini. Nanti kita lihat nih. Baik, kita unboxing dulu dari sini. Dari sini dulu ya yang saya pegang ini. Atau dari trigger dulu aja ya. Ini cuma pemasangan flash atau dengan trigger, nanti taruh di sini. Di sini ada 3 jenis trigger ya. Ada radio trigger, FM radio trigger di sini dari nice photo mereknya nih, made in China. Terus juga di sini ada radio trigger juga nice, dari nice photo, fotonya di situ. Kemudian di sini ada Falcon Eyes trigger. Kalau FM radio trigger ini dia memiliki frekuensi masih radio ya, belum wireless. Masih dia memakai FM radio trigger dengan gelombangnya 433 MHz ya. Dengan ini 4 channel. Speednya ini 250 ya. Kita buka kayak apa sih bentuknya? Di dalamnya ada seperti ini nih bentuknya. Oke. Seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, perhatiin ya. Ya, kemudian di sini ada transmitternya. Ini receiver ya, masalahnya. Ini receiver, ini ada kabel sinkro ya, ini buat masukin ke flash juga bisa, atau nanti buat lampu studio juga bisa jadi triggernya dari situ. Ini bisa dikonekin ya nanti. Tapi saya menjelaskan hanya trigger aja, ini ntar di sesi berikutnya aja ya. Oke, ada juga transmitter triggernya itu dia, ini 4 channel, cuma ada channel 1 dan 2 ya di sini. Jadi itu ada 4 kali ya, 4 channel yang bisa kita ganti-ganti, kita atas bawah 1-2 gitu ya, channelnya diganti-ganti. Teman-teman bisa lihat ini ada channelnya di sini, yes. Terus kemudian ini ada baterai. Kalau paket belinya di transmitter ini sudah ada baterai di dalamnya, ada baterai. Terus kemudian di sini baterainya A3 2 biji. Jadi teman-teman bisa masukin baterainya di sini. Yes, kalau masuk-masukkan itu saya ahlinya emang. Saya suka masuk-masukin. Masukin baterai ya, bukan masukin yang lain. Nah, kemudian saya kunci di sini, ya ini. Triggernya. Kalau bisa indikatornya hidup, dia kan lampunya warna merah, ya. Ini dia bagus, murah, koko, gampang dibawa kemana-mana, tapi hanya satu flash ya. Jadi tadi kalau tadi kita bisa flashnya taruh di sini, yes. Oke, jadi dia akan menyambar triggernya. Jadi simpel, ini tinggal ditaruh di atas kamera ya. Ini kamera jadul juga bisa dipakai trigger dong. Oke.
taruh di sini. Yes, taruh di sini ya. Jadi triggernya seperti ini. Ini dia radio FM ya. Jadi dia belum wireless ya. Teknologinya belum wireless. Terus kemudian jaraknya 30 meter dan speed maksimum hanya 250, super 250. Ini buat satu flash. Nah, bagaimana dengan spek kedua nih? One trigger, two, maksudnya dia satu transmitter, dua receiver. Kita masukin ini dulu yang ini ya. Bentuknya sama karena dari produk yang sama. Dan mungkin bisa dikombine juga dengan ini, jadi bisa tiga flash ya. Di dalamnya ada dua receiver, satu transmitter, ada manual booknya ya. Jadi teman-teman bisa taruh di light stand seperti ini. Baterainya sama, A3 ya. Satu lagi transmitter satu ya. Terus kemudian kabel sinkronnya satu. Nah, ini karena satu produk, kita bisa jadi satu trigger ini bisa untuk tiga flash ya. Jadi karena ada tiga receivernya ya, buat di flash, jadi ada tiga. Jadi ya beli, kalau beli ini dua bisa buat tiga lampu ya. Tapi kalau beli ini dua set bisa untuk empat flash sekalian sekaligus. Dan ini masih manual power ya, jadi powernya diatur pada flash, jadi tidak langsung pada triggernya karena ini manual banget. Saya dulu belajar pakai ini nih, dan ini yang bikin saya pinter. enggak yang bikin kita pinter itu bukan ini, tapi inspirasi kita, pengalaman, dan juga mau taatik aja. Yang penting sering-sering lihat foto bagus aja. Speednya hanya sampai 250, super 250. Dan di sini ditulis tipenya PT04NE. Oke, sama. Nah, ini juga PT04NE, cuman dijual dua tipe. Transmitternya satu, dua receiver ya, dua nerima ya. Jadi ini langsung dua. Kalau beli ini dua, jadi tiga flash bisa langsung nyamber. Ya. Di dalam trigger ini dia ada lubang payung ya. Jadi teman-teman bisa masukkan payung ke dalamnya. Jadi bisa pakai umbrella ya. Nah, ini ada tadi sebelum kita ke trigger yang ini. Ini tadi ada namanya hot shoe holder. Hot shoe holder itu seperti ini ya. Mari kita buka. Ya, hot shoe ini juga bisa buat tadi buat flash. Kemudian dia bisa ada lubang buat payung, masukin payung ke dalam sini. Jadi harganya murah, multifungsi, dan juga buat arah-arah flashnya bisa naik turun 180 derajat. Jadi sangat banyak sekali fungsinya ini. Terus ini triggernya taruh di sini nih, nyambung. Nih, ini triggernya. Jadi kalau kita taruh di light stand, trigger ini bisa naik turun seperti ini. Bukan hanya telur aja naik turun ya. Trigger juga bisa naik turun, kan maksudnya harga telur naik turun. Oke, ini dia ada di sini. Bayangkan, jadi dia bisa seperti ini. Light stand-nya bisa seperti ini. Anggapkan ini light stand di sini. Ini bisa begini. Flash-nya bisa begini. Ya, bisa begini. Oke, bisa begini. Begini juga bisa. Kita kunci dulu. Ini sangat bagus sekali, harganya juga murah, paling 100.000 kali masalah ya. Oke, jadi dia bisa ngatur 80 ya, sekitar segitulah. Jadi benar-benar memang ini bermanfaat, saya gunakan untuk mengatur flash kita ya, derajat flashnya mau arah mana. Kalau kita nggak pakai holder shoe ini, maka nanti flash kita akan lurus terus gitu loh, nggak bisa naik turun, akan seperti ini terus. Lurus terus kayak patung. Jadi sebaiknya teman-teman itu beli namanya hot shoe holder yang tipe F ya, atau tipe D atau tipe E, ada macam-macam tipenya. Teman-teman bisa cari, nanti saya infokan linknya ada di bawah ini. Oke, dari Falcon Ice ya. Dia tipenya RF DD4.
Nah, bedanya dengan trigger yang ini masih gelombang radio ya, trigger radio ya. Kalau ini sudah wireless. Ini dia sudah pakai teknologi wireless. Kemudian dia bisa pakai di lampu studio juga, bisa dipakai di flash. Yes, di dalamnya itu ada satuan ini, seperti ini. Oke. Ada juga manual booknya. Oke. Nah, dia teknologinya udah wireless dengan 2,4G ya. Di buku manual ini ada dua bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa baca di sini instruksi manualnya, ya. Jadi jelas semua di sini. Di sini dia selain memiliki buat jarak jauh, dia memiliki juga high speed ya. Speednya ini sampai 800/800 dibuat di buku. Tapi saya sudah coba ya, dari hasil nanti saya kasihkan gambar ini. Lihat gambar ini. Saya sudah coba pakai trigger ini dengan flash. Dia bisa di speed 1/4000. Nah, baterainya ini udah ada di dalam ya. Sudah memakai baterai gepeng nih di sini nih. Yes, dari fisiknya juga dia bagus. Nah, baterainya kecil ini yang di transmitter. Sedangkan yang di receiver dia memakai A3 sama dengan yang tadi ya. Jadi dia ini ada dua ya, kepalanya ada dua dari sisi kepala. Bisa buat sinkro kabel yang besar ya. Yang 5 in. Terus kemudian bisa 3,5 in. Jadi bisa di colokin di mana aja ini. Di lampu yang memiliki lubang seperti kecil ini juga bisa. Nah, tapi dia kekurangannya hanya bisa di studio aja, tidak di flash seperti ini ya, karena dia lubangnya nggak ada. Dia coba kita cari dulu lubangnya ada nggak nih. Oh, ada. Jadi ini masuknya ke sini ya. Di flash dia akan seperti ini, agak lucu. Tapi kalau kita pakai di lampu yang lain seperti kayak lampu studio, ini bisa langsung masuk ke kabel sinkronya nih, ke lubang sinkro. Jadi bisa dipakai. Jadi ini speednya bisa high speed. Kalau di manual book dia 1/800, tapi dia hanya di studio. Tapi kalau teman-teman punya flash yang seperti saya, ini bisa pakai sinkro yang 3,5 in, ya mungkin bisa dipakai. Jadi tergantung flashnya ya, ternyata bisa juga di flash. Nah, masing-masing ini punya kekurangan dan kelebihan. Kalau yang tadi ini memakai radio FM trigger dengan 433 MHz ya, 30 meter, ini dia memakai teknologi wireless di atasnya ya. Jadi dia bisa 100 meter triggernya, terus memakai frekuensi 2,4G ya, gigahertz ya. Terus ini harganya termasuk harga yang murah, bisa dipakai di semua tipe jenis kamera, baik pun mirrorless dan DSLR. Jadi ini sifatnya universal, sama seperti flash saya ini adalah sifatnya universal, bisa dipakai di kamera apa aja. Karena saya nggak mau beli flash yang spesifik ya, misalkan buat merek satu saya beli mereknya buat khusus itu. Jadi saya maunya ya biarin aja, kalau saya ganti-ganti kamera saya bisa pakai flashnya. Semoga unboxing dan review ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan dong di subscribe. Jangan sampai lupa ya, tekan tombol subscribe-nya. Dan terima kasih dari kami 101 kelas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dukungan Anda adalah semangat kami.
Foto Lovers, sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Class Photography.